Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel di tutorial WoW. Kali ini saya akan mencoba unboxing sebuah alat yang manjur banget ini. By the way, aku dapat ini dari Bukalapak. Harganya kamu tahu cuma Rp10.000 karena ini merupakan lagi ada event flash sale kemarin dan aku beli beberapa barang-barang yang aneh dan unik dan ini termasuk salah satunya yaitu dispenser sikat gigi. Aku baru dengar ini. Berdengar kalau ada dispenser sikat gigi dan karena penasaran banget dan sekarang langsung aja aku unboxing. Nah bentuknya seperti ini nanti. Buka lagi. Oke, dalam kardus ini, dalam box ini terdapat beberapa perangkat. Yang pertama, ini kayaknya buat tempat sikat gigi itu sendiri, ya, jadi gantung-gantung gitu. Lalu yang terakhir ada dispensernya. Ini pertama kali aku megang dispenser kayak gini, jadi kayak bakal norak banget. Masih ada lagi ternyata. Oh, ini lem, dikasih lem buat nempelin di tembok gitu. Dan sekarang langsung saja aku review. Kira-kira ini seru nggak sih? Ini worth it nggak sih kalau kita pakai? Oke, apa sekarang aku butuh pasta gigi? Pasta gigi, pasta gigi. Oke, aku udah punya pasta gigi. Buka dulu ya. Nice. Lalu. Gagangnya saya buka, tutupnya saya buka, lalu dimasukkan ke dalam sini. Ini udah dimasukkan gini, ya. Lalu nanti kalau ini didorong pakai sikat gigi, dia dengan sendirinya bakal keluar odolnya gitu. Ya, oke, sekarang saya mau coba ya. Di sini ya. Gini, lalu ditekan. Mana gak keluar? Oke, saya ini pencet dulu sedikit sampai dia keluar sedikit di situ. Nah, kalau udah gini langsung kita coba. Wah, dia keluar asli, dia keluar sendiri lagi-lagi. Lucu men, dia keluar sendiri. Jadi kamu gak usah ribet-ribet lagi mencet-mencet pasta giginya, tinggal ditojos, dia langsung keluar dengan sendirinya. Dan sekarang ini mau langsung aku tempel di kamar mandi aku. So let's go. Oh ya, yeah, by the way, aku gak pakai ini di kamar mandi karena orangnya sedikit. Di sini aku cuma tinggal sendiri, jadi kalau pakai tempat sikat gigi cuma satu doang gini. Gini gimana sih? Cuma satu doang gini. Ini bakal mubazir banget. Yang ini kosong. Jadi ini nanti bakal aku pakai aja kalau berkeluarga. Dan sekarang aku cuma mau masang ini. Masangnya gampang banget. Di sini kamu dikasih dua lem, yang satu lem untuk yang tadi itu, yang satu lem untuk ini, dan yang satunya lagi untuk lem yang di sini. Caranya kamu buka lemnya langsung tempelin di sini. Lalu tinggal kamu tempel di tembok. Nah, sekarang langsung mau aku tempel di tembok kamar mandi. Oke, teman-teman. Oke, semuanya terima kasih sudah nonton. Semoga kamu suka, semoga video ini bermanfaat. Dan buat kamu yang berminat mau beli ini namanya merupakan dispenser sikat gigi. Mereknya itu merek apa ini?
merek Creative Toothpaste atau merek Chewsin, aku nggak tahu. Pokoknya dispenser sikat gigi gitu aja. Dan ini memiliki banyak banget manfaat. Yang pertama, bisa membuat anak-anak jadi lebih rajin sikat gigi, karena tepat sikat giginya itu kan unik banget, tinggal ditojol langsung keluar. Jadi dia tuh bakal terus pesan sikat gigi dengan teratur karena merasa kalau itu merupakan sebuah mainan ya gitu lah. Dan yang kedua, kamu lebih efisien, lebih menghemat waktu, dan nggak perlu mencet pasta gigi lagi, dengan otomatis dia bakal keluar. Dan yang ketiga, ini unik banget, dan bisa ruangan kamar mandi kamu lebih dekoratif, lebih enak dilihat, lebih bagus, dan lebih tertata. Itu aja sih tiga manfaat yang bisa aku sampaikan dari dispenser sikat gigi ini, dan itu menurut aku sendiri. Dan itu aja kali yang bisa aku sampaikan. Thank you so much buat kamu yang udah nonton, dan terima kasih juga buat Bukalapak yang udah ngasih flash sale ini cuma Rp10.000. Kalau harga aslinya mungkin Rp30.000 atau Rp40.000, aku nggak tahu. Dan ini aja biar aku sampaikan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.